Jadi hari ini aku pengen buat slime. Kalian boleh komen di bawah ini nama slime-nya apa. Jika kalian mau tahu video ini kayak gimana, kalian harus lebih dulu like, subscribe, and comment. Kalian juga boleh share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya ya. Jadi jangan di stop dan ganti video lain. Ayo kita mulai. Bahan-bahannya itu adalah, jadi bahan pertama yang paling utama itu ada lem clear glue. Jadi ini juga harus penting, yaitu white glue. Bahan ketiga, kalian harus butuh slime activator. Jadi kalau kalian nggak tahu buat slime activator itu ke apa, pasti kalian tahu lah ya. Ada gum seperti ini dan campur air. Jadi bahan keempat ada sabun. Sabun cair, pokoknya wajib sabun cair ya. Dan boleh bebas mau pakai apa aja, yang recommended itu paling Biore atau yang lain-lainnya. Bahan selanjutnya itu ada air. Bahan terakhir, kalian boleh pakai pewarna atau enggak. Alat yang kalian butuhkan cuman sendok atau spatula, mangkuk atau wadah. Kalian masukkan clear glue yang kalian suka aja ya. Kalau aku kira-kira 6 sendok teh. Nah, sok. 1, 2, 3. Kira-kira segini ya. And then, maaf ya kalau kalian tadi ngedengar suara yang kayak berisik atau tadi aku salah ngomong. Bahan selanjutnya kalian masukkan clear glue. Jadi sorry ya tadi kalau kalian ngedenger apa. Dan kalian masukkan white glue kira-kira 2 sendok teh. Kalau kalian masukkan 6 kayak 6 sendok teh clear glue. Ini aduk sampai merata. Jadi ini harus sampai merata ya. Nih, sampai kayak harus kayak gini. Bahan selanjutnya kalian masukkan air. Kira-kira aja kalau aku 3 sendok teh. Aduk sampai merata. Kira-kira aku kasih sedikit lagi aja ya. Pokoknya ini tuh harus sampai agak cair ya, seperti ini. Selanjutnya kalian butuh pewarna. Aku emang agak dibanyakin ya, karena aku kayaknya lumayan gak ini sih, lumayan gak strong warnanya. Nah ini setelah seperti ini aku aduk aja terus ya. Kalau kalian gak mau pakai pewarna nggak apa-apa. Ini udah jadi, maksudnya udah dipakai pewarna. Kayak gini. Masukkan sabun, pokoknya ini sedikit banget ya. Kayak pokoknya sedikit banget. Ini kayak gini ya, sedikit banget pokoknya. Aduk sampai merata. Ini emang gak lumayan berpengaruh ya. Tapi emang ini agak sedikit kental. Tadi ini kan aku udah aduk rata, aku kayaknya kurang sabun ya. Sedikit aja, jangan banyak-banyak pokoknya sabunnya. Setelah merata seperti ini, kalian kalau misalnya tipe orang yang suka foaming, kalian boleh tambahin foaming kayak seperti ini gini, dan nanti jadinya foaming. Kalau ini aku nggak tahu pengen buat apa, jadi kayak segimana jadinya gitu. Bahan selanjutnya kalian pakai slime activator. Aku pakai kayak 1,5 sendok teh atau apa ini ya.
aduk sampai merata. Ini kayak udah jadi gitu. Pas bagian ini kalian harus sabar dalam mengaduknya. Nah ini kayak gini. Kayaknya ini kurang sama sendok spatula. Jadi tambahin lagi sedikit lagi. Nah ini aku udah dimasukin sama kuvetannya. Ini kalian kayak boleh direndam gitu. Pokoknya ini kalau hasilnya kekerasan, kalian boleh pakai air. Kalau misalnya kelembekan, kalian pakai sabun atau sanitizer lagi. Aku saranin kalau kalian gak suka slime yang foaming, kalian jangan kebanyakan foaming atau sabun. Jadi aku pengen ngebersihin sela-selainnya dulu ya. Jadi maaf kalau berantakan ya, by the way ini udah jadi. Jadi jadinya ini enak banget, kalau kalian tunggu ini bakal glossy ya. Ini aku bakal rendam sedikit pakai slime activator. Jadi ini ditunggu 1 menit atau berapa menit jika kalian suka ya. Ini kira-kira 1 menitan, pokoknya ini sampai dia menyerap slime activatornya. Dan kalian boleh pakai langsung pakai tangan. Maaf kalau kecerahan gitu ya, atau ada suara yang bisik. Nah ini hasilnya, ini emang agak sedikit lengket karena baru jadi. Ini kalau kalian warnanya pengen ditambah lagi silakan. Ini tuh teksturnya kalau udah dimainin nggak lengket, holdable, stretchy juga. Pokoknya enak deh kalau dijamin ini bakal glossy ya. Pokoknya ini enak banget. Jadi segitu aja ya video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.